Ya, jalan-jalan pagi di sekitar Era Mas. Iya, saya lagi di bundarannya nih. Udaranya cerah sekali. Waduh, tak ada tukang sayur atau tukang dagangan apa yang kelihatan. Oh, kata tukang jual sayuran dan buah-buahan itu adanya di deket pinggiran jalan tol. Saya lagi berbelanja sayur di pinggiran jalan tol. Waduh. Jam 4 mereka sudah mulai jualan. Ada ikan segar. Ini bawaan saya udah banyak nih. Saya hanya naik sepeda dari rumah datang. Wah, dapat belanjaan deh. Oke, saya sudah mau pulang. Nanti mama saya. Juga kompleks Era Mas ini. Belanja buah-buahan, sayur-sayuran segar, nggak usah jauh-jauh. Olahraga sehat, bersepeda di pagi hari. Pulang ke rumah, kita rebus pisang dan jagung. Saya sudah berada di depan rumah nih. Ya, di depan rumah. Saya berdiri, di samping saya ada pohon amu. Di sana tuh ada, kayaknya ada ini orang yang lagi jalan. Itu petugas kebersihan juga sedang berolahraga sambil membersihkan kompleks sekitarnya. Lihat di sekitarnya, pohon-pohon tumbuh subur. Macam aneka pohon ada di depan taman ini. Itu dia, ada pohon amu. Aduh, subur sekali. Di depannya ada kembang cantik. Wow. Pohon amu sedang berbuah. Wow. Tunggu saja, bulan Desember pasti panen. Buahnya sangat enak jika digoreng tepung. Khasiat daunnya bisa menurunkan kolesterol, mengobati jantung, ginjal, asam urat, menurunkan kadar gula darah. Kita keluar di pintu penjagaan. Satpam atau security siap siaga mengawasi baik yang keluar ataupun masuk kompleks Era Mas. Bagi tamu-tamu atau orang gak dikenal harus meninggalkan tanda pengenal.